Judan ngelamar anak bupati, coba kita lihat. Wess. Ini dia. Hai 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 manis, media sosial kembali diramaikan dengan adanya kisah asmara layaknya cerita sinetron FTV yang terjadi di dunia nyata. Ia seorang putri bupati Subang bernama Eliza Medianti yang dilamar dengan ajudan sang ayah yang bernama Guna Warman. Duh manis, kalau jodoh emang gak kemana ya? Kisah cintanya menjadi viral lantaran Eliza menceritakan perjalanan cintanya lewat postingan di akun pribadinya. Yang di rumah pada penasaran kan bagaimana hubungan mereka sampai bertunangan dan direstui oleh sang ayah. Daripada penasaran, saksikan selengkapnya hanya di Brownies Obrolan Manis. Seru nih, hirame. Iya. Keren nih. Langsung kita panggil. Tadi kita pasti lagi ngomong lagi kayak gitu. Apa sih? Jadi aja. Apa sih? Kita panggil langsung, ini dia Eliza dan Guna Warman. Jatuhnya, karena bengek. Sekira belum sampai. Par, di mana sini, Par? Lucu banget, Par. Sekira belum sampai. Mendingan daripada lu pakai, daripada lu hari-hari pakai pala asli, mendingan pakai pala begini, lu. Berat gak, Pri? Orang ntar pada kabur semua. Berat gak, tapi? Lebih berat ditagi debt collector ya, Pri? Lebih berat lagi. Itu ya? Silakan duduk. Oke. Ini katanya Guna Warman ini awalnya jadi ajudan bupati. Terus bagaimana awal bisa jatuh hati langsung sama anak bupati? Awalnya itu saya udah lama sebenarnya sukanya. Tapi diem-diem, sukanya diam-diam. Oh. Dan 1 tahun setengah ngajudan di bapaknya baru bilang. Baru ngungkapin. Iya. Tapi pernah kalau lagi kerja pernah curi-curi pandangan mata enggak? Sering. Hah? Sering. Kamu juga? Berasa. Tapi emang kalau pandangan mata kadang suka berasa ya, Oma ya. Kayak curi-curi pandang gitu ya. Iya, dia jadi dia bilang Oma. Oma. Enggak. Oma. Enggak. 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 Oma, enggak. Kalau miring udah enggak kelihatan, Shay. Pakai masker udah enggak kelihatan kalau miring. Iya. Terus akhirnya kan bisa menyatakan cinta itu pada saat itu ada rasa takut enggak sih? Ada, rasa takut ada. Karena saya kan ajudan, takut ya namanya ini kan pimpinan kan. Terus akhirnya? Saya disuruh bapak nganterin si Eliza ke Bandung. Yes gitu dong? Saya gak yes waktu itu. Ya. Nah, dalam hati? Dalam hati tapi. Iya kan? Terus. Ada rasa takutnya masa? Saya mah Ayu Ting Ting biasa-biasa aja. Halo Mas Afri. Ajudan disuruh. Ajudan sama bos. Iya. Terus disitu nganterin ke Bandung pun kita gak ngobrol. Diam-diaman cool ala-ala ajudan deh. Neng duduk di belakang, saya nyetir waktu itu.